Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'udwana inna 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sahh sudur nabiy fi dil iman bi wa jami'i tawakkali alayh. Wahina bima'rifatik wa amidna ala syahadati bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, bapak sekalian, jamaah subuh masjid Al-Ikhlas rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah, ini suasana baru karena saya pinjam laptop. Biasanya saya bawa sendiri. Mudah-mudahan ini barokah untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan al-masalatu al-hadiyata asyrata minasyuruti ikhtalabu fi wujubi tartibi af'ali wudu ala nasakil ayah. Yaitu tentang permasalahan yang ke-11 tentang syarat-syarat yang diperselisihkan oleh para fuqaha, para ulama kita mengenai wajib tidaknya tertib di dalam rukun-rukun wudu. Ya, urutan wudu itu apakah harus urut begitu, apakah tidak, ya. Sesuai dengan ala nasakil ayah, sesuai dengan tata urutan ayat itu apakah harus begitu apakah tidak. Ini ternyata di kalangan para fuqaha itu ada perbedaan pendapat. Maksudnya ada beberapa penjelasan yang bisa kita pahami. Faqala qaumun, ada yang sebagian itu berpendapat huwa sunnah. Ya, dia adalah sunnah. Maksudnya tertib itu tidak harus. Tertib tidak harus. Wa huwa alladhi hakahul mutaakhiruna min ashabi malikin. Ini adalah di pendapat ini dimiliki oleh para ulama-ulama belakangan yang merupakan pengikut mazhab Maliki. Termasuk di dalamnya adalah babihi qala Abu Hanifata wa Tsauriyu wa Dawudu. Termasuk yang berpendapat begitu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, dan Imam Dawud. Wa qala qaumun huwa faridah. Sebagian lainnya lagi mengatakan tertib itu merupakan faridah, merupakan kewajiban. Yang berpendapat demikian adalah wa bihi qala Asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu wa Abu Ubaidin. Jadi mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, dan ulama Abu Bait itu berpendapat tertib itu merupakan hal yang wajib. Jadi jenengan kalau selama ini tidak nyaman kalau enggak tertib, berarti jenengan itu mengikuti mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Kalau jenengan longgar, enggak harus tertib karena dia hanyalah merupakan sunnah, berarti mengikuti mazhab Maliki atau Hanafi. Jadi diwali-wali itu boleh. Menurut sebagian mazhab boleh. Sepertinya di Indonesia tidak ada berani-berani begitu. Sepertinya ada yang berani. Rasanya bagaimana gitu ya. Tapi itulah faktanya, ada yang menyatakan begitu. Makanya kita juga harus mengakui dalam beberapa hal memang mazhab Asy-Syafi'i itu diikuti hampir mutlak di Indonesia untuk bab ini.
Menurut saya secara umum di Indonesia ini belum ada yang berani untuk tidak urut itu, belum pernah ada yang enggak tertib maksudnya. Dan itu adalah pendapat yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, yaitu mazhab Hambali. Kalau disebut secara urutan usia senioritas ya, maka mazhab dua yang sebelumnya yaitu Hanafi dan Maliki itu adalah senior. Urutannya kan secara usia itu mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Asy-Syafi'i, kemudian Hambali. Yang paling muda Hambali. Nah, ini fakta yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Rusy rahimahullah taala mengenai bab tertib ini. Ini banyak yang belum tahu nih, Pak. Dikira semuanya sama, semuanya tertib, harus tertib. Ternyata tidak. Tetapi modelnya bukan mubah ya, tertib. Maksudnya pendapat dari mazhab Hanafi maupun Malik itu bukan mubah tapi sunnah. Maksudnya tetap dianjurkan tertib. Tapi kalau enggak tertib itu bukannya batal gitu maksudnya. Seandainya enggak tertib itu enggak batal. Tetapi sunnah. Bukan mubah. Apalagi makruh bukan ya. Wa hadza kulluhu fi tartibil mafrudi ma'al mafrud. Ya. Ini adalah untuk yang berkenaan dengan tertib yang merupakan hal yang fardu atau istilah kita rukun. Sebenarnya kita ketahui rukun itu yang mutlak ada empat, yaitu membasuh wajah atau muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Kepala atau rambut tuh? Mengusap kepala ya, mengusap rambut. Ada yang tersinggung nanti kalau mengusap rambutnya. Bagi yang enggak punya maksudnya. Ya, kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Itu yang fardu, fardunya wudu lah, bahasa kita rukunnya wudu. Jadi bab tentang rukunnya wudu itu ada dua pendapat, empat tadi itu. Itu yang Hanafi sama Maliki berpendapat itu sunnah saja untuk tertib muka dulu, tangan, kepala, kaki itu sunnah. Tapi Asy-Syafi'i dan Hambali wajib. Nah, gitu ya. Wa amma tartibul af'al mafruḍati ma'al af'al masnunati fa huwa 'inda malikin mustahabbun. Adapun kalau dirangkai semuanya termasuk yang sunnah-sunnah seperti misalnya membasuh kedua tangan, nanti juga berkumur, kemudian istinsyar, istinsak ya. Telinga ya, maka ini menurut mazhab Abu Hanifah mazhab Maliki bahwa inda malikin mustahabun, ini sebenarnya mustahab dianjurkan runut ya, tertib runut ya. Wa qala Abu Hanifah tahwa sunnah, adapun Abu Hanifah menyatakan itu sunnah. Apa bedanya mustahab sama sunnah? Ada yang menyatakan mustahab itu maksudnya adalah seperti sunnah tapi tidak harus selalu. Itu mustahab ya. Mustahab itu anjuran tapi tidak, kalau bahasa kita sunnah ghair mu'akkadah gitu ya. Mustahab itu setara dengan sunnah yang ghair mu'akkadah. Kalau sunnah di sini maksudnya adalah sunnah mu'akkadah. Kalau disebut sunnah saja maksudnya adalah sunnah mu'akkadah, yaitu dianjurkan yang ditekankan, berarti diupayakan selalu gitu ya, selalu. Nah, ini kalau dipadukan seluruhnya yang wajib maupun yang sunnahnya wudu itu semua dilakukan, maka ini posisinya adalah menurut Imam Malik ini mustahab, menurut Imam Abu Hanifah adalah sunnah. Yang Imam Hambali sama Imam Asy-Syafi'i tidak disebutkan pendapatnya. Mencukupkan pada pendapat mengenai yang pertama tadi itu tentang yang fardu itu bagaimana ya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami bukan cuma produk bedanya pendapat ya, tapi adalah sebabnya. Ini yang penting.
Yang penting itu memahami sebabnya. Nanti kalau kita hanya konsen di pokoknya saya melu pendapat ini, itu bisa tidak ada titik temunya. Tapi kalau kita tahu alasannya, sebabnya akan mudah saling memahami. Wasabab ikhtilafihim syai'ani. Adapun sebab beda pendapat itu ada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, al-istirakul ladhi fi wawil adfi. Yang pertama adalah mengenai kedudukan wawu, huruf wawu. Coba kita buka dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Surah Al-Maidah yang ke-6 itu apa? Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Setelah itu apa? Wa aydiyakum ila marafiqi. Nah, kata wawu itu, wa itu yang artinya dan ya, itu di dalam bahasa Arab itu bisa memiliki dua pengertian. Wawu itu, wa itu. Yaitu apa? Wadhalika qad yu'tafu annahu qad yu'tafu bihal asya'ul murad tabatu ba'duha ala ba'din. Pendapat yang pertama, dan ini yang masyhur, yang umum, maksud dari waw itu adalah murattabah, itu urutan, karena waw, wa gitu, maksudnya adalah berurutan ya, setelah ini, setelah ini gitu ya. Itu namanya waw itu kalau dalam bahasa Arab adalah makna yang pertama itu adalah setelah wajah, kemudian tangan, setelah tangan, kemudian kepala, setelah kepala, kemudian kaki. Arti waw itu begitu. Waqad yutawu biha ghair murattabati. Tetapi juga ada pengertian waw itu ternyata bukan merupakan tertib, tetapi sifatnya adalah hanya kumpulan saja. Hanya al-jam itu kumpulan ya, koleksi ya, kumpulan. Wa dzalika dhahirun min istiqra'i kalamil arabi, dan ini adalah sudah jamak, sudah umum dipahami dalam pembicaraan dalam bahasa Arab seperti itu. Wa lidzalika in qasama an-nahwiyun fiha qismaini, karena itulah memahami tentang huruf waw itu di kalangan ahli nahwu itu ada dua golongan, dua madhab. Faqala Nuhatul Basrah, bagi ahli nahwu dari Basrah, dari Irak, laisa taqtadi nasakon wala tartiban wa innama taqtadi al-jam'u faqat. Nah, kalau menurut ulama nahwu dari Basrah, dari Irak, kata waw itu sifatnya hanya al-jam'u saja, hanya dikumpulkan, enggak boleh ada yang tertinggal, tetapi tidak harus urut, maksudnya gitu. Kata waw itu begitu. Nah, kemudian wa qala kufiyun, sedangkan ulama nahwu dari Kufah ya, sama-sama dari Iraknya, sama-sama Iraknya, batak tadi annasako wa tartiba. Adapun ulama nahwu dari Kufah itu berpendapat bahwa waw di situ maksudnya adalah nasak wa tartib, itu polanya, urutannya itu ditentukan harus begitu, harus dari wajah sampai seterusnya sampai kaki. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi mau paksa satu pendapat nggak bisa. Maksudnya waw itu artinya hanya dan tertib. Oh, itu namanya meniadakan realitas pendapat dan kenyataannya begitu. Makanya kan kita selalu begitu kan, kalau dulu absen atau daftar murid kelas apa itu kan mesti jadi engkel-engkelan. Ini nomor 1 sampai 40 itu merupakan urutan apa kumpulan saja? Yang itu ya. Dimulai dari huruf A atau dimulai kapan daftarnya? Kemudian ini urutan ini urusannya tertib apa hanya kumpulan, ya kan? Kalau pengumuman, kalau dulu saya SMP, Pak, pengumuman itu artinya tertib, Pak. Maksudnya ranking.
yang apa 40 pertama itu kelas 1A, itu masuk pagi, itu berarti yang paling pinter. Nah, jadi urut, dan kelas B bawahnya lagi. Setelah masuk kelas, saya 1H, ini kumpulannya goblok-goblok 1H itu, karena 8 kelas ya, yang H itu. Jumlahnya 40, itu sudah bukan tertib lagi, itu hanya kumpulan saja. Ada 40 anak yang di 1H, misalnya gitu. Itu yang gak ada hubungannya dengan tertib lagi, itu sudah, pokoknya murid 1H itu jumlahnya 40, yaitu namanya ini, gak ada hubungannya dengan tertib lagi. Nah gitu, contohnya begitu. Jadi bukan cuma di dalam bahasa Arab saja, dalam bahasa Indonesia itu kata dan itu bisa bermakna tertib, bisa bermakna kumpulan. Nah, begitu. Nah, mereka pahamnya seperti itu. Maka dari situlah kemudian disimpulkan oleh beliau Ibn Rus, faman ra'a annal wawa fi ayatil wudu'i taqtadi tartiba qala bi ijabi tartib. Maka siapa yang berpendapat mau itu adalah menunjukkan tertib, berarti urutan rukun wudu itu harus tertib, wajib maksudnya wajib tertib, bi ijab bi tertib, ijab maksudnya wajib. Ya, wa man ra'ana la taqtadi tartiba lam yakul bi ijabi. Sebaliknya bagi yang menganggap huruf wawu itu bukanlah bermakna tertib, menuntut adanya ketertiban urut maksudnya, maka mereka tidak mewajibkan harus urut, harus tertib. Ini sebab yang pertama. Walaupun karena nanti hubungannya dengan rasa dan kepatutan, ya memang bagaimana memulai anggota wudu dari kaki, bagaimana rasanya kayak gitu ya, rasanya kok mulai kaki dulu terakhir kepala misalnya, ini rasanya ya nggak patut. Nah gitu ya, jadi saya kira di Indonesia ini nggak ada lah, walaupun saya belum sensus, saya tidak punya sensus, tapi saya kira nggak ada lah yang memulai dari kaki dulu itu, walaupun itu tidak membatalkan tartibnya, ya penting semuanya terkena ya, empat itu yang penting terkena. Nah inilah yang disebut kenapa ulama-ulama kita itu mengatakan Asia Tenggara itu cenderungnya adalah bermadzhab Asy-Syafi'i. Itu contohnya ya seperti ini. Kecenderungan yang umum ya. Tapi tidak mengingkari adanya yang lain, silakan ya, tidak ada masalah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ikhtilafuhum fi af'alihi alaihi salatu wassalam. Hal hiya mahmulatun ala wujubi au ala nadbi. Yang menjadi sebab yang kedua adalah di dalam perbedaan pendapat di dalam memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu, apakah dia itu mengandung makna wajib, apakah mengandung makna sunnah, maksudnya di luar daripada empat yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Maidah yang keenam itu, seperti misalnya membasuh tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur, kemudian mengeluarkan air, memasukkan dan mengeluarkan dari lubang hidung, kemudian mengusap telinga, apakah itu termasuk di antara yang wajib juga sebagaimana di dalam Al-Maidah ayat ke-6, apakah itu merupakan sunnah. Faman hamala al-wujubi ala wujubi qala bi wujubi tartibi. Siapa yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang di luar daripada yang wajib, tentu saja yang wajib nanti akan termasuk juga di dalam cara wudunya Nabi, maka menjadilah tertib bagi mereka itu adalah wajib juga. Nah, li'annau lam yurwa anhu alaihi salatu wasalam anau tawadu'a qattu illa murattaban. Karena apa? Karena tidak dijumpai satu riwayat pun yang menyatakan, yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu di dalam wudu itu enggak tertib. Gitu ya. Di dalam kenyataannya perbuatan Nabi, hadis fi'linya Nabi itu di dalam wudu itu belum pernah jungkir balik tertibnya, wudunya itu ya selalu dimulai dari
membasuh kedua tangan, kemudian muka, sampai terakhirnya adalah kaki. Itu yang nyata dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hamala 'ala nadbi qala inna tartiba sunnatun. Sebaliknya bagi mereka yang berpendapat bahwa rukun ataupun yang perbuatan Nabi tentang wudu itu dipandang bermakna nadab atau sunnah, maka berarti tertib itu hukumnya adalah sunnah. Wa man farraqa baina masnuni wal mafrudi min al afani qala inna tartibal wajiba. Sebaliknya bagi yang membedakan ada amal Nabi itu yang wajib, ada amal Nabi yang sunnah tentang wudu, ya, yang empat itu wajib, yang lainnya adalah sunnah. Maka tertib itu menjadi wajib. Innama yambangi ayyakuna fil af'al wajiba. Untuk yang wajib, yang empat itu, ya, tetap harus tertib. Wa ma lam yufarriq qala inna syurutal wajibata qad takunu fil af'al allati laysat wajibatan. Tetapi bagi yang tidak membedakan antara perbuatan Nabi dalam wudu antara yang wajib dengan yang sunnah, maka inna syurutal wajibata, yaitu rukun-rukun yang wajib itu, yang empat itu, ya, tertibnya itu laisat wajibatan, bukan merupakan kewajiban. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, permasalahan yang ke-11, ya, tertib itu seperti itu. Jadi dia tidak ada, tidak masuk di dalam sebutan rukun wudhu, karena tertib kan tidak ada anggota tubuh yang dikenakan. Kalau tertib itu hanya membahas urutannya saja. Kenapa sampai muncul kata tertib itu perlu enggak? Ya karena ada pertanyaan, gimana kalau bolak-balik boleh enggak? Gimana kalau tangan dulu baru wajah? Gimana kalau kepala dulu baru wajah? Tetap terakhirnya kaki, tapi awalnya bukan wajah misalnya. Maka ini akhirnya harus menjawab ulama itu. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, sehingga meskipun lazimnya, ya, umumnya kita ini adalah memilih untuk tertib, ya, saya kira begitu, ya. Tetapi kita, ya, setelah kita mendengar seperti ini, jangan kita menegur terlalu keras kepada yang kita melihat mungkin nanti kalau pergi haji atau umroh ada yang wudhunya itu tidak dimulai dari wajah, mungkin dari yang lainnya. Itu apalagi kalau di Mekah kemungkinan itu berbagai macam mazhab bercampur baur, mungkin dia bermazhab Hanafi atau Maliki, sehingga mereka tidak mempermasalahkan kalau tidak tertib, walaupun itu mereka mengatakan sebagai hal yang sunnah. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, iya memang wawu di dalam bahasa Arab secara teori, secara keilmuan memang bermakna dua. Tapi bukankah Nabi sendiri kenyataannya kan tidak pernah tidak tertib? Berarti kan condongnya kepada tertib, kan begitu. Nah, itulah pendapat yang mungkin nanti akan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Maksudnya apa? Kalau mengacu kepada teori semata, orang akan mengatakan yang mana aja oke. Tertib, enggak tertib, statusnya sama. Tapi ketika ditambah dengan bagaimana Nabi melakukannya, ternyata tertib, maka tentu memang secara objektifnya, gitu kan, secara objektifnya, pendapat yang menyatakan tertib itu lebih kuat, tentu saja begitu. Tapi tetap saja itu adalah menurut kita. Boleh saja kalau mau pendapat yang satunya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Di luar dari topik ini, Ustaz. Nggih, yeah. Monggo. Pengalaman saya kemarin sore tan saya ke Ardosari dan masjid situ di Jalan Turkehna. Kebetulan imamnya lagi menghalangan. Saya diminta
keluarga maju. Saya majulah imam. Habis selesai imam, cacat-cacat, singkir sendiri, pulang. Terus saya mau pulang dihampiri sama takbir. Pak, lain kali kalau imam harus anu apa namanya? Dikir. Singkir bersama-sama. Memimpin dikir maksudnya. Iya, ini pertanyaan saya. Apakah zikir bersama-sama itu setelah salat fardu itu ada nasnya yang mengatakan bahwa itu apa dilakukan oleh Nabi, ataukah hanya kias daripada apa perbuatan Nabi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu menjelang salat maghrib, ini lagi salat ini orang-orang lagi salat ini apa ya, takmirnya itu apa itu? Pujian. Baca apa gitu? Pujian. Ya. Seperti itu. Apakah ada contohnya? Iya, iya. Misal pusat di mana? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimanakah status hukum dari zikir berjamaah atau zikir keras? Itu dipimpin setelah sholat, ya. Ada yang menyatakan itu dimasukkan dalam kumpulan bid'ah-bid'ah dalam sholat berjamaah, ya. Ada yang mengatakan begitu. Untuk yang begitu kita perlu ingatkan bahwa itu adalah sudah di luar sholat, kan gitu. Karena sholat itu berakhir dengan salam, kan. Jadi itu tidak benar kalau dikatakan itu merupakan bid'ah-bid'ah di dalam sholat, karena itu sudah di luar sholat. Nah, sholatnya Rasulullah itu diakhiri dengan salam, maka setelah itu selesai. Setelah itu babnya beda lagi, yaitu mengenai setelah sholat apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu zikir dan doa. Itulah yang disepakati oleh para ulama, zikir dan doa. Jadi dalam bab ini kaum muslimin tidak pernah berbeda pendapat bahwa sholat diakhiri dengan salam dan setelah sholat itu adalah sunnahnya zikir dan doa. Nah, ada pemilihan zikir dan doa itu kemudian umat terbagi menjadi dua golongan yang terbesar, yaitu yang pertama hanya mengikuti apa yang dilakukan dan diperintah oleh Nabi SAW secara khusus, yaitu mengenai setelah sholat. Ada yang kemudian ya seperti itu ditambah dengan dalil umum, yaitu apa? Memperbanyak zikir dan doa. Ya yadina mudkurullah zikron kathiro, ya banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berzikir. Nah, baru kemudian masuk ke dalam bab bagaimana tentang status berjamaah atau sendiri-sendiri maupun keras ataukah tidak. Ini dua ya, ada pembahasannya ada dua. Kalau bicara mengenai sendiri atau bersama-sama, itu tidak ada dalil yang sharih yang menyebutkan harus sendiri atau harus bersama-sama, tidak ada. Berarti yang perlu dijaga adalah jangan sampai kedua-duanya itu berpendapat yang memutlakkan, yaitu harus sendiri atau harus bersama. Selama yang sendiri itu tidak menganggap bersama itu tidak benar, dan selama yang bersama itu tidak menganggap harus bersama, boleh sendiri, maka enggak ada masalah. Itu yang kalau mengenai bersama atau tidak bersama. Maksudnya sendiri atau dipimpin itu tidak ada dalil yang sharih. Nah, baru kemudian keras apakah tidak? Nah, ini akan terus menjadi perbedaan pendapat. Tidak akan pernah ada titik temunya mengenai apa hukumnya keras atau tidak keras, ya. Karena misalnya yang keras mengatakan bagaimana sahabat itu tahu kalau Nabi itu bacanya seperti itu, kalau tidak Rasulullah tidak bersuara, ya, tidak terdengar gitu, ya. Nah, dibantah lagi, dia mengatakan kan Rasulullah tidak selalu bermakna memberikan contoh tapi juga menyampaikan apa, memerintahkan, maksudnya hadis qauli, ya, bukan hanya hadis fi'li. Walhasil akhirnya apa? Mereka yang mengambil jalan bahwa itu apa? Tidak mungkin Rasulullah itu diketahui oleh sahabat kecuali harus apa? Keras, maka mereka menganggap keras itu bagian dari sunnah Nabi. Mereka yang berpegangan adalah itu hadis qauli, Nabi memerintahkan untuk mengucapkan subhanallah misalnya, alhamdulillah 33 kali,
Allah, maka berarti ini adalah tidak ada ketentuan harus keras. Nah, kata-kata tidak harus keras dan tidak harus, itu kata tidak harus itu juga menjadi pembahasan tersendiri. Ya, karena nanti ada pembahasan begini. Yang namanya ibadah itu adalah apa yang diperintahkan. Kalau enggak diperintahkan, dia berarti kan enggak boleh. Kalau muamalah berarti apa yang dilarang. Kalau ibadah apa yang diperintah. Kalau yang enggak diperintah dilakukan nanti bagaimana? Nah, itu terus juga ada bantahannya. Dari mana kita tahu kalau zikir yang keras itu tidak diperintahkan? Dari mana kita tahu kalau zikir bersama itu tidak diperintahkan? Ya mungkin enggak dicontohkan ya, tapi diperintahkan. Di Quran, di Sunnah ada, gitu. Sehingga itu adalah kembalinya kepada pilihan saja. Kalau misalnya berjamaah itu bisa membuat suasana yang tertib, yang khusyuk, maka itu adalah baik. Tapi kalau kemudian ternyata tidak bisa membangun suasana seperti itu, ya tentu saja itu menjadi kurang baik. Tetapi memang di dalam masjid itu misalnya kan temanya itu bisa bermacam-macam. Ini urusannya mencari kekhusyukan atau urusannya adalah merupakan bentuk edukasi, mentarbiyah kepada anak-anak atau kepada yang awam. Kalau misinya adalah untuk pendidikan, maka harus dikeraskan supaya dengar, oh ternyata bapak-bapak kita, ibu kita itu kalau habis sholat ternyata itu yang dibaca ya. Terus dibantah lagi. Ya, tapi kok dari dulu sampai sekarang kok terus dikeraskan? Mau sudah ngerti kok dikeraskan terus? Iya, karena anak-anak itu nggak ada habisnya juga. Anak-anak akhirnya muncul lagi anak yang baru. Yang om juga ada lagi. Nah, sehingga akhirnya apa ibu sekalian? Itu kembalinya kepada yaitu pilihan saja. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sebelum sholat, maksudnya menunggu waktu sholat, kemudian ada puji-pujian, ya, itu juga sama, statusnya sama. Ya, itu nanti biasanya hubungannya dengan pilihan, mana lebih bagus, nanti bisa gitu, mana lebih bagus antara dipakai ngobrol-ngobrol, ya, ngomongnya bisnis, ngomongnya mau piknik kemana, ya, apa rokokan, apa gitu, dibandingkan dengan pujian. Jadi kalau pujian itu artinya menjadi membandingkan, bukan membahas pujiannya sendiri, biasanya begitu. Dibandingkan dengan apa, gitu. Akan ketemu jawabannya. Kalau masalah mengganggu, karena suaranya keras, atau apa, ya membuat kita tidak khusyuk, ya itu benar. Ya benar, kalau itu adalah benar. Tetapi ada juga yang mentoleransi. Karena apa? Salat jamaah itu pada hakikatnya tidak mencari kekhusyukan. Maksudnya kita di masjid itu bukan mencari khusyuk, tapi mencari kebersamaan, mencari pahala. Adapun enggak khusyuk, ya enggak ada masalah. Kalau enggak bisa khusyuk itu tidak mengurangi makna kita berjamaah. Tetapi kalau bisa khusyuk, alangkah baiknya. Gitu. Walhasil akhirnya apa? Ya sama juga. Sama juga statusnya adalah seperti itu. Nah, hanya bedanya apa, Ibu sekalian? Suara keras sama suara tidak keras, gitu saja sebenarnya. Kalau kita mau jujur itu sebenarnya kan yang temanya dari itu sebenarnya kan masalah mengganggu atau tidak pada jamaah yang lainnya. Karena suara yang keras itu. Apalagi menurut saya ya, karena tidak semua yang pujian itu suara sama lagunya itu bagus. Ada yang bes edisi nekat lah suaranya sudah. Aduh, enggak karo-karuan itu ya nekat ya. Ya falas segala macamnya itu saya nggak mau sebut. Saya kalau lewat ini tadi kan saya subuh itu selalu dari saya nggak sebut masjidnya ya. Pokoknya dari pertigaan Dinoyo sampai sini ya itu ada masjid yang adzan sudah saya kasihan sekali itu suaranya sudah aduh ya Allah maksudnya sudah sangat sepuh yang tidak ada intonasinya wes dulucur gitu ya dengan suaranya sudah kayak batuk-batuk gitu apa rik-rik gitu kayak sing ganti kok gak ono gitu ya kayak gitu kan memang tidak didengar juga itu kan tidak nyaman tidak enak gitu
Tapi kita harus mengakui juga, kenapa sampai kita ingin mendatangkan apa imam yang hafid yang baik itu, karena apa? Karena memang suara yang merdu itu juga punya pengaruh. Sama hanya kalau kita dikir berjamaah, kalau emang suaranya bagus, iramanya bagus, juga punya kok pengaruh. Tapi memang itu tidak banyak yang bisa begitu, ya. Nah, itu saya kira semuanya harus koreksi, ya. Semuanya harus apa, introspeksi diri, ya, untuk kita memilih yang manapun silakan, tetapi tentu harus terus ditingkatkan kualitasnya supaya tidak akhirnya kesannya menjadi saling mengganggu atau malah merusak suasana. Ngerti nih? Ya? Ibu-ibu perwakilannya mungkin. Sistem perwakilan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Biar sedikit kajainannya jadi lah. Iya, agar. Ini kan ada ya, makanya ini kita perdalam itu ya, karena dalam rangka itu ya, supaya kita tahu pilihan pendapat kita selama ini apa dan dalil yang dipakai itu apa, ya, supaya kita semakin mantap, ya. Meskipun itu juga nggak mungkin kita sampai tingkatan unifikasi, itu tidak mungkin. Kita ingat Imam Malik ya. Ya, Imam Malik ya, yang dipaksa oleh khalifah untuk unifikasi. Iya, Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu pernah mau dijadikan sebagai apa, fikih resmi negara waktu itu. Dan Imam Malik tidak mau. Karena unifikasi dalam fikih itu akan membahayakan umat, ya. Membuat mereka ini malah terjadi apa, keresahan, ya, keresahan sosial, ya, kalau harus diseragamkan dalam bab fikih itu tidak bisa. PR kita itu bukan penyeragaman fikih, tapi PR kita adalah bagaimana ketika memilih apa pendapat fikih yang berbeda tapi tetap bisa bersatu. Itu adalah PR kita. Bukan PR-nya bukan supaya seragam, ya, itu tidak mungkin. Makanya saya beberapa kali terus sampaikan di khutbah Jumat juga, ya, kalau ada yang mengatakan semua agama sama, ini kalau tujuannya maksudnya untuk persatuan, ini terbalik, ya, terbalik. Justru kita harus berani mengatakan semua agama itu beda-beda semuanya. Tetapi kami agama Islam itu mengajar, diajari untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda. Memang begitu, lakum dinukum, itu menunjukkan bukti bahwa kita ini mengakui keberadaan dari agama yang lainnya, dan kami diperintah untuk saling menghormati, la ikraha fid din, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah PR yang sudah on the track, malah sekarang diobrak-abrik lagi. Ini saya termasuk yang menyayangkan yang begitu, ya. Makanya kan saya sampaikan kemarin itu, kalau memang betul sama dan luar dalam mengatakan sama, ya sudah semua masuk Islam saja, kan sama. Kan enggak ada bedanya, ya sudah masuk semuanya. Ternyata apa? Enggak mau. Berarti apa? Karena apa? Karena enggak sama. Ya gitu loh. Jadi kenapa kita ini menutupi sesuatu yang faktual malah dipaksa untuk dalam alam yang tidak nyata? Ya jangan begitu lah. Gitu ya. Kalau saya mengatakan, saya bilang saya enggak, menurut saya enggak sama. Yakin saya enggak sama. Makanya saya enggak mau pindah-pindah agama, karena memang enggak sama. Gitu kan? Kalau sama, apalagi disebut sama persis itu, waduh, itu jelas bohongnya itu. Itu bohong murakab, bohongnya bohong itu. Ya. Iya, mengingkari, ya, nurani, ya, mengingkari realita, karena nyatanya tidak pernah bisa sama. Bohong kuadrat. Ngatain nggih, saya kira kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.